Beredar video di sosial media X di mana Israel membombardir Beirut pada Senin 21 Oktober belum diketahui sebesar apa kerusakan dan jumlah korban dari serangan Israel tersebut ke wilayah pemukiman warga yang dekat dengan bandara tersebut. Zionis yang didukung Barat secara sistematis menghancurkan rumah, toko, dan aset warga di Beirut Selatan dan wilayah lain di Lebanon karena dukungan mereka terhadap Gaza. Media lama secara halus menyatakan bahwa mereka adalah target yang sah untuk memberikan perlindungan politik.